yang pemimpin-pemimpin pagi tadi, Tunggu Ustadz Awang dan YB Limbuaning, barisan pimpinan yang kita itu mewakili negeri, mewakili pemuda, mewakili ulama, mewakili wilayah. Dan petang ini kita dengar lakaran kata yang cukup jelas dari pemimpin-pemimpin besar dan utama lainnya, dan termasuklah Tuan Guru Nirmal Aziz dan YB Karpal Singh. Tahniah kepada mereka dan terima kasih. Saudara telah bekerja dan memulakan suatu sejarah baru, politik baru Malaysia, politik memantapkan cabaran utama kepada Barisan Nasional, yaitu Parti Alternatif Pakatan Rakyat. Orang bertanya, ramai yang bertanya, Pakatan Rakyat itu pakatan yang rapuh, yang belum pasti dasar. Hari ini kita mantapkan dasar yang jelas, dasar Pakatan Rakyat. Saya minta rakan-rakan hadam betul-betul, mana ada satu dokumen seperti ini. Saya sendiri lama dalam UMNO dan Barisan Nasional. Dulu. Dan saudara saya bagi tahu, dulu banding dengan apa yang ada dalam Pakatan Rakyat, Barisan Nasional tidak mampu mengemukakan pakatan begitu. Mana dia dasar pendidikan mereka yang jelas, yang memantapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa lingua franca, diterima oleh ketiga-tiga parti dengan begitu jelas, bukan sekadar menerima, memertabakkan kedudukan bahasa Melayu. Mana ada dalam dasar pendidikan kita jelas mempertahankan bahasa ibunda, kita jelas kedudukan sekolah Cina dengan tegas. Saya Menteri Pendidikan, tidak pernah pimpinan UMNO berani berdepan dengan Melayu mengatakan mantap bahasa Melayu, pertahankan bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa ibunda. Ini dia dokumen penting. Sekadar ulangi prinsip perlembagaan yang umum itu kita lakukan dulu dan kita mantapkan. Tetapi kenyataan ini bagi saya ialah kenyataan perjanjian baru dalam sejarah Malaysia baru dengan generasi yang cukup matang. Sebab itu saya mulakan kenyataan tadi, kita ada keyakinan baru bahwa orang Melayu yang menguasai dan petah bahasa Melayu tidak merasa sedikit pun tercabar kalau ada di kalangan kita menguasai bahasa Inggeris dengan baik, bahasa Cina dengan baik, bahasa Tamil dengan baik, bahasa Iban dan Kadazan dengan cukup baik. Yang takut hanyalah pemimpin-pemimpin kerdil UMNO karena bahasa Inggerisnya pun tidak baik, bahasa Cinanya pun lintang bukan. Sebab itu dia tidak berani. Dari sebab itu saya minta kawan-kawan kita, termasuk rekan-rekan saya Melayu, faham betul-betul, tidak ada sesiapa yang mempertikai kedudukan bahasa dan memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa yang utama. Tetapi kita harus berani dengan keyakinan baru menerima kenyataan bahwa bahasa Inggeris itu cukup penting di negara kita, dan bahasa Tamil, bahasa Cina sudah kita janjikan, dan kita tidak harus khianat untuk menunaikan janji kita kepada semua orang. Ada menanyakan tentang kedudukan dengan agenda ekonomi baru yang kita kemukakan. Agenda ekonomi rakyat Malaysia dengan memacu pertumbuhan yang lebih laju, mempertahankan prinsip persaingan, competitiveness, menghormati prinsip meritokrasi. Maka kampenya ialah orang Melayu akan ketinggalan. Melayu mana yang akan ketinggalan? Melayu yang rasuah, Melayu yang malas, Melayu yang kroni, Melayu yang mendapat kontrak tanpa kerja. Kita nak Melayu yang sanggup bekerja dan mampu bersaing dengan semua di negara kita. Tetapi dasar ini
Selain menyatakan persaingan, kita tetap mempertahankan apa yang disebut oleh semua pemimpin tentang affirmative action. Melayu masih ramai yang miskin. Anak-anak kita di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak masih lagi terbiar. Maka affirmative action bermakna orang yang terpinggir, orang yang miskin di desa dan pendalaman, di estate dan kawasan sesak Kuala Lumpur, baik namanya Melayu atau Cina atau India, Kadazan Dusun, Iban atau orang Ulu macam Baru Biar, kita pertahankan kerana itu janji kita kepada rakyat. Kita pertahankan. Sudah saya sengaja ulang merumuskan perkara ini walaupun sudah jelas kepada susudara. Seperti mana juga persoalan tentang kedudukan Islam. Tadi kita dengar wakil dari Sarawak bicara soal perjanjian Malaysia yang kita janji dengan mereka. Terima Islam sebagai agama resmi. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Maknanya martabatkan kedudukan Islam, mengangkat penghayatannya, memastikan bahawa orang Islam memahami agama dan melaksanakan sedaya upaya mereka. Itu tanggungjawab yang kita terima. Bukan maksud kita nak hakis akidah dan keimanan dan merendahkan akal budi. Tapi jangan bicara heboh bukan main Islam, Islam hadari, Islam satu Malaysia, tetapi rasuah menjalan, merebak. Apa arti kita bicara soal Islam? Kezaliman kepada orang Islam dan bukan Islam. Apa arti orang Islam bila badan kehakiman kita rusak dan musnahkan? Islam apa yang nak kita ketegahkan bila kezaliman yang ditegakkan bukan keadilan? Sebab itu jangan kita terpedaya dengan slogan. Satu Malaysia sekarang punya 20 konsultan antarabangsa, terutama yang Yahudi, EPCO, sebagai tunggak menasihat Perdana Menteri untuk satu Malaysia. 20 konsultan terkemuka di dunia akan beri pandangan pendidikan, badan kehakiman, media, memacu pertumbuhan, liberalisasi, privatization, semua akan ditegakkan. Dan memang kenyataan itu akan memukau. Bunyinya memukau. Isinya bekum, busuk, rasuah yang sama. Sebab itu sudah harus yakin. Janji kita, Islam bagi kita, seperti mana kita nyatakan dengan jelas di sini, ialah bahawa sementara rakan-rakan kita, termasuk yang bukan Islam, menerima kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, maka jaminan seperti mana yang disebut oleh Tuanku Unik Aziz tadi, bukan sekadar membiarkan saja, tetapi menghormati hak penganut agama yang lain. Dan dalam pengalaman beliau pergi melihat, ziarah dan menerima sami Hindu atau padri Kristian untuk bincang dan muafakat, angkat negara ini dan hidup kerukunan agama bersama.